Halo semuanya, balik lagi dari Fishing Team. Seperti biasa, mancing lagi. Masih di Pamayang ya gak? Dan hujan-hujan nih, mulai rintik-rintik, mendung-mendung syahdu. Kita mau nyari ikan purisi ya, cablak ya, kep ya? Iya. Tapi tetap kita pakai Quincy dan Poseidon Pro Series PE2 keempat, P Angkor nomor 2, Davuro Power 60 lit, anti putus-putus kelar. Saja lemparan pertama, mancing aja pernah tidak? Betul pokoknya. Lagi hujan malah main nih. Aduh. Wah itu si Jo. Baik ke mana? Woi, main. Hah? Oh, gila kalah. Woi, loncat bro. Wajir. Iya. Gila. Lemadang. Wah, ini bener lemadang. Wih. Wah, double makannya. Wah. Mantul, lemadang. Lihat lemadang yang biasanya kita lihat di YouTube ya. Iya, makanya ini Pemayang penuh misteri ya. Luar biasa. Ini spotnya spot private dari Bob Pancing dan juga Captain Peno. Aja. Jadi dapatnya benar-benar private juga ya. Yang benar-benar misteri. Semua dikeluar-keluarin nih. Gila. Bob, Kapten, Pak Ajib. Gak sia-sia gue 16 jam perjalanan. Biar kata ini hari Minggu ya. Lihat aja nih spot pribadi. Agak ada kapal yang lain. Kita doang yang mancing. Pada gak tahu. Yang lain pada kontrak. Oke, kita usir dulu. Nih yang bikin Pemayang makin sayang anglernya jadi meriah. Cari lagi. Mancing aja bareng Dino. Mantul pokoknya bro. Yeah. Wah. Ada wajib. Lemadang lagi. Ini gue mau tanya sama Bobby. Bob, yuk. Tugasnya leader guide itu di mancing tuh apa? Soalnya gue baru tahu nih ada leader guide di mancing itu. Ya satu tuh nyiapin semua. Dalam artian nyiapin semua itu nyiapin perahunya, nyiapin apa yang dibutuhin di perahu, dan pastinya pemancing tuh tinggal santai duduk manis aja mancing. Terus kalau leader guide itu berarti harus tahu spot juga ya? Ya iyalah, kalau nggak tahu spot ngapain? Udah kayak begini nih kita dapat GT bertubi-tubi ya? Kayak Galatama. Wih, Galatama. Galatama GT. Itu tugas utamanya. Iya. Tapi kalau di dunia mancing ini, aku perasaan baru lihat lu doang, Bob. Ada nggak sih orang lain? Banyak tapi nggak ketahuan. Ya itu dia. Nah, Bobby ini dia udah satu paket sama Kapten Peno dan ABK aja nih. Bang Ajib. Ajib. Nah ini udah spesialisnya nyarinya ikan-ikan badak. Gimana rasanya pinggangnya? Sakit. Pemayang sayang bikin anglernya meriang. Iya itu dia. Itu yang jadi cari. Buat angler-angler yang baru ke Pemayang, siap-siap aja gak bisa tidur. Makanya pesan buat angler-angler jangan kebanyakan makan toge. Biar gak loyo. Aduh. Gila. Benar-benar hidup Pemayang luar biasa nih.
Aku udah capek. Ah, kerapu woi. Asik kayaknya. Draknya drak mati lah. Wah, atuh diogok. Kapan asiknya draknya? Ini emang gini orang kejem-kejem gimana sih? Hah? Enggak kejem hidupnya enggak enak. Orang enggak bisa tembus di sini. Iya, orang buru-buru mau dapat kiloan ini mah diinguk bae. Ayo pakai dipanin rumput. Kerapu 8 kilo. Wih. Kata Bang Ajib. Kata Bang Peno mah ini alu-alu. Alu-alu 15 apa ya? Yes! Mancing enjoy bareng Daido mantul. Asik. Asik. Wah, Daido memang mantul deh. Mari duduk deh. Bagikan surga. Wih. Amis itu joran, bingung. Kalau dibawa ngetrip pasti orang yang megang amis. Kita yang bawa kurang tenaganya soalnya. Lagi istirahat dulu biasa isi tenaga, ya enggak? Kalau juga cablak nih. Cablak. Loh, kita depo-depo. Belum terlihat. Gelang gogot merai ayam ayam anjir pogot pakai jig. Emang Daido beda apa aja dapat kalau kata Pak Haji bener dibuktiin sama Pak Haji Peno. Apa ini Haji Peno memang pakai Daido luar biasa. Apa aja kena pokoknya. Kita Daido mati mantul. Nah, harus ngeliatin orang mancing. Mancing yang fokus. Ngeliatin orang mancing. Aduh. Ini enak. Mau gua kopi nih kayak kapten. Penjuarannya sama, adalah sama. Tangannya beda. Lama 15 ton. Iya. Iya. Bayar mesin motor kopi. Iya. Wah, apa sih? Wah, ke atas terus ya? Terus aja dulu. Tau-tau panas jika doang. Wah, ada. Lah, hilang itu ya? Jiknya lepas. Jiknya lepas. Jiknya iya. Jiknya coplok. Lumayan. Bekas logik. Aduh. Jiknya tapi coplok. Dibegal anjir. Lumayan biar kata kapten dapat grouper ya sama ayam-ayam itu dapat. Ini baru nih target gua. Mama suka. Yang penting strike ya enggak? Mantul ya. Cari lagi dong. Masih aja Bang Ridho. Mantul pokoknya, Bro. Ih. Dah, kapten, Bobby,
Rajib, tangan saya udah ngilu. Ampun, angkat tangannya gimana? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak lihat teman saya aja nih, cuma megang kamera aja begini. Mas saya tuh energi tuh, bertubi-tubi. Nggak sempet-sempet lagi tadi tuh ngejik ikannya. Kuenya segede begini. Nyerah deh pemayang dah. Belum sampai darat. Sampai darat udah meriang. Belum sampai darat nih. Guys. Sampai gak kuat yang lama imbangan. Gila ngilu. Kalau memang nyerah, cari yang putih, kita angkat bendera putih. Ini mau bendera putih nih. Bendera putih dulu. Nyerah. Pasti. Gak tahan. Ya begitu. Gila, baru meriang. Puas, kayak habis digebukin ini mah. Apalagi itu tuh. Bom-bom sudah keluar. Apalagi tadi yang sampai merusut drag. Katanya mau nyampe sore. Enggak ada itu. Baru jam 11 loh. Kagak ada di kampus, untung gue datangnya telat. Telat masih untung ya. Coba kalau datangnya sesuai schedule mau udah pingsan kan semalam. Belum apa gitu udah pulang. Ya udah, kita pulang aja dah. Udah pemayang bikin kita makin sayang. Angler jadi meriah. Lanjut lagi nanti. Udah seperti itu. Mantul.